2020. Siaran yang kami bawakan dari Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Ceras di Lembah Kelang untuk kita menyaksikan perlawanan kelab sedikit dan rembatan yang dilakukan. Dia memastikan rembatan tersebut rendah dan ada terkuis. Tidak jauh terus saja ke penjuru, sepakan penjuru dan tandukan. Kalau tidak Perak sudah membuka jaringan. Ya, hantaran yang baik sekali lagi daripada Rafiuddin. Sedikit lagi untuk Leandro. Kuatan dalam tandukan sudah tepat. Dalam permainan ataupun situasi di kelicinan padang becak, lantunan yang tidak menentu, sepakan penjuru, mungkin bahaya. Ini dia peluang yang paling hampir untuk PDRM. Rembatan cantik terkena tiang di sebelah kanan. Ahmad Nizam Rozi hampir-hampir menghasilkan gol untuk PDRM. Ini dia masih lagi cuba diasak, tidak dapat dikeluarkan dengan baik. Tetapi satu rembatan yang begitu baik daripada Syami. Selepas itu ada sedikit kelang kabut dalam kawasan penalti. Ini dia sekali lagi, maafkan saya, Nizam Rozi yang melakukan rembatan tersebut. Kesemua pemain hanya boleh melihat. Sudah lama di sini, ini dia Leandro Dos Santos. Yang penting untuk PDRM mengawal kerana dia juga mampu untuk menghasilkan sesuatu dan tolakan kepada. Ya, bagi saya lihat pertamanya bola itu akan keluar, tetapi untuk Fazli beliau lewat separuh masa pertama ini, lencongan keluar. Tumbukan di sana, bahaya pintu gol PDRM. Ada peluang untuk Perak. Syaril Fikri berpusing, cuba membuat, melakukan perjubaan itu. Kedua-dua pasukan PDRM dengan rembatan yang baik dilakukan di situ Muhammad Farid Nizal yang terpaksa ditumbuk. Ini dia sekali lagi rembatan daripada Farid. Agak kencang. Satis dikeluarkan, belum masuk sepakan percuma ini. Lencongan yang baik untuk PDRM. Rembatan Ahmad Nizam Rozi. Beliau tidak boleh menangkap. Beliau perlu menumbuk keluar dan beliau berjaya untuk menumbuk keluar jauh daripada pihak lawan. Syaril Fikri. Perak mengasak seperti ada ruang. Rembatan Syaril Fikri. Gol! Gol kelima peribadi. Sedikit leka barangkali tetapi ketajaman. Wow, di sini satu rembatan yang sangat kencang, menakjubkan bagi saya. Syaril pertama kalinya di lawanan ini. Perak cuba mencari kesempatan gol kedua. Lencok di sana, sedikit salah faham di antara Soyunov dan juga Geldia. Percuba Fikri untuk menghasilkan jaringan. Salah faham di antara dua pemain Turkmenistan ini. Saya rasa diorang bahasa yang sama kan? Tinggi, baik lencongan itu, ada tandukan. Daripada kaki kanan melencong ke dalam. Geldia berada dalam posisi yang baik. Set piece ini, lencongan Asri Mazuki. Terus kedudukan yang kemas dan selamat. Ya, memerlukan fokus ya daripada Hafizul Hakim kerana kerap kali kita lihat hantaran selalu ke dalam, ke belakang. Satish masuk dalam kotak penalti. Masih lagi rembatan Satish. Ada ruang ini. Ya, di sini sekali lagi percubaan mereka. Dan Leandro di bahagian belakang. Kasihan Pulau Pinang. Tandukan gol kedua. Oh, Leandro Dos Santos. Ada kalanya, kadang kalanya negatif. Tetapi banyak watak-watak positif seperti Leandro Dos Santos. Ya, hantaran yang sangat baik daripada Rafiuddin. Bahagian near post, Leandro kali ini tidak melakukan kesilapan dan terus menjaringkan gol kedua. Ada sentuhan, ada tandukan. Berjaya Perak meleraikan keadaan. Berjaya Perak membawa pulang tiga mata yang sangat berharga. Kemenangan ke atas tuan rumah PDRM di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Di antara Valda United menentang Pahang. Arif mengarahkan rakan-rakan untuk terus bertahan dengan baik. Sepakan terus. Melakukan sepakan jauh dari luar kawasan penalti musim lalu di Darul Makmur ketika Sazrin. Wah, agak berbahaya tolakan dari Jaya Sazrin ke belakang, terus dipintas oleh Faizal Halim. Mencari rakan, satu hantaran ke dalam. Dah terkena palang. Tepisan dari Zarif Irfan hampir-hampir menerjah ke gawang golnya sendiri.
Mujur dihalang di situ oleh palang gol, menafikan jaringan dari Faizal Halim. Minit yang ke-9, aksi yang tidak disangka-sangka dan Fadah melakukan serangan balas ketika ini. Rutaro Megumi sepakan gol untuk Pahang. Ada ini lagi bagaimana kepantasan dimiliki oleh Faizal Halim. Dia berjaya untuk memperdaya Osman Yusof dan sepakannya hampir-hampir. Taran cuba dilakukan, berjaya dihalang di situ, masih lagi dalam kawalan. Tolakan Ivan Kala untuk Kopi Rizky, mencari ruang, lepaskan sepakan. Peluang kali ini untuk Pahang melakukan jaringan yang pertama. Muslim berjaya untuk meletakkan diri selaku penjaring gol. Kedudukan yang cukup-cukup baik untuk Pahang dan juga Muslim untuk memberikan Pahang gol pertama. Kita lihat di sini 1-2 di antara Kopi Rizky dan Muslim Ahmad. Di sini dia melakukan tendingan cukup baik dan melepaskan sepakan yang berjaya untuk menewaskan Zarif Irfan. Hujan pada Kopi Rizky, sebenarnya dia memulakannya dengan sepakan penjuru yang rendah. 1-2 bersama dengan Azam Aziz dan kemudian melakukan tolakan kepada Muslim. Masih lagi Nik Muhammad. Balik kepada Nur Azam. Sepakan akan keluar. Namun melantun dan mengena tiang gol. Kemarin Faizal Halim untuk Kopi Rizky. Baik Kopi untuk Faizal Halim. Peluang untuk Faizal. Satu sepakannya diselamatkan oleh Zarif. Kan oleh Zarif untuk menafikan Pahang daripada mendapatkan gol yang kedua. Dari Fredrik Bulo. Tak apa, kurang kemas dari Helmi dan jaringan. Kita lihat bagaimana tangkapannya kurang kemas. Dia tidak dicabar oleh mana-mana pemain. Namun selepas tangkapannya kurang kemas, Ras Popovic yang tidak dikawal mudah untuk melakukan tolakan. Jadi Rutaro Megumi terkena ke belakangnya. Terkena tangan dan mungkin sepakan penalti diberikan kepada Felda. Kita lihat di sini. Dari Nur Azam, bola itu melantun dan terkena tangannya. Dan undang-undang yang baru walaupun tidak disengajakan. Dari Akmal, mudah Akmal Haikal untuk menewaskan Hamid. Ini Zamri yang terpemain muda menjaya menghasilkan jaringan. Kita lihat Akmal Haikal mudah. Bukan yang dilakukannya untuk menewaskan Hamid Aliza. Ifalda melakukan asakan dari sebelah kanan. Tolakan mencari Fredrik Bulo, terlepas Fredrik Bulo. Apa yang dilakukannya? Ia seharusnya sini bagaimana tolakan yang cukup baik daripada Rutaro Megumi. Fredrik Bulo tidak offside namun dia sedikit lewat tampanan berjaya dilakukan oleh Kumaran. Dari Daniel Ameh, Fapul, tandukan Osman Yusof. Namun dia ya bagaimana tindakan dari Osman Yusof. Dari Ivan Carlos terkena benteng. Sepak melakukan lontaran ke dalam mencari Ivan Carlos. Dia dihalang oleh Osman Yusof. Masih lagi keadaan kelak kabut ketika ini terkena tangan dan sepakan penalti diberikan kepada Pahang. Kali ini keadaan kelak kabut itu keliran dari sepakan yang dilakukan oleh Ivan Carlos terus tertampan tangan Faiz Mazlan. Berhadapan dengan Zarif, mampukah Ivan Carlos? Dan mudah bagi Ivan Carlos. Ada tolakan dilakukan oleh Jasazrin. Dari Jasazrin dilayangkan kad kuning yang kedua. Dan ini layangan kad merah pertama untuk Jasazrin. Jadi Felda beraksi dengan 10 pemain ketika ini. Lepas Jasazrin dilayangkan kad kuning kedua. Dia mengutip kad kuning pertama pada minit ke-48 di seluruh masa pertama. Dan sekali lagi dilayangkan kad kuning pada minit ke-81. Dan jauh, keliran tidak kena daripada Osman. Salim membuka. Antara terus dilakukan, tandukan cuba dilakukan. Asfar, namun terlepas. Satu peluang yang baik sebenarnya untuk Ashar. Peluang terbaik bagi pemain yang baru dibawa masuk ini, Muhammad Nur Izzat sebenarnya. Faizal Halim. Baik larian daripada Faizal Halim. Sepakan dari Faizal. Namun Zarif percaya untuk melakukan tangkapan. Masih
Sadiyari Osman pantas diambil ketika ini. Kumaran terus melakukan hantaran. Rasa Popovic meluarkannya. Dan itu dia wisat panjang. Menamatkan aksi yang cukup mendebarkan di Stadium Tun Abdul Razak di Jangka. Aspenoh, Felda United 2, Pahang 2. Yang diketuai oleh Kek Guru Sami dan juga Arun Kumar. Percubaan terus dari luar kawasan beliau telah pun mengumpul 4 jaringan. Ya, kita lihat ya. Saya rasa beliau seorang pemain striker, pemain penyerang yang pandai mengambil ruang dan peluang ya. Safiq. Percubaan dari Safiq. Dan ataupun kita lihat tiada kederasan dalam sepakan beliau kerana keadaan body position itu sendiri tidak membolehkan beliau membuat satu sepakan yang padu. Sony, Safiq Rahim. Dari Safar Rizwan. Teknik tendangan yang cukup baik, satu sepakan yang agak deras. Tak naik ya bola tu. Kita lihat bagaimana. Ya, satu tendangan yang lerit tetapi berjaya ditangkap kemas oleh Kalamullah di situ. Bersedia Kalamullah untuk menerima tendangan ataupun sepakan yang deras daripada Saiful Rizwan tadi. Lambungan tinggi mencari Uci Akbar. Uci sudut di sebelah kanan, di sebelah kiri yang dicari. Ya, kita lihat bagaimana Kalamullah bersedia atas dua percubaan tu tadi. Satunya tadi daripada sepakan sudut, beliau berjaya menumbuk. Dan yang ini pula sepakan walaupun tak berapa deras daripada Ucir. Sony Norde masa bertindak secara solo. Masa lagi Sony. Lihat, beliau juga bersorangan di sini ketika melakukan serangan. Tiada option, tiada pilihan selain daripada membuat rembatan secara bersendirian. Kita lihat bagaimana ada 4 pemain pertahanan di situ bagi PJ City untuk menghalang beliau. Memberikan peluang kepada pemain-pemain Melaka untuk kembali semula ke kedudukan. Hantaran buat Anawin. Satu set up dan Sazwan Zaipul itu tepat kepada Anawin. Dan setback daripada Anawin juga baik tetapi tidak disambut baik oleh Guru Sami. Itu yang kita dapat lihat. Bila kita tak ada pemain, itu bukan senang. Dan mungkin di sini akan berbeza. Romel Morales akhirnya memecah kebutuhan untuk meletakkan Melaka di depan. Kita lihat bagaimana bola umpanan tinggi jauh daripada pemain Melaka ke arah Wan Amirul. Kita lihat bagaimana Wan Amirul berjaya menyaingi satu lawan satu di situ dan membuat hantaran ke tengah. Dan di mana kita lihat tak ada siapa pun yang menjaga Romel Morales. Sonny Norde. Ketika kita menjangkakan, ya, tiba-tiba Sonny Norde yang ambil sepakan itu tadi. Kemudiannya Syazwan Zaipul. Rajesh. Tolakan dari Rajesh. Romel PG City sudah mula lebih efektif di depan. Kita lihat bagaimana dengan kemasukan 2-3 pemain-pemain yang menyerang ini. Satu dorongan yang bijak dan jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Arko Gileswaran untuk mengikat kedudukan. Usaha berterusan mereka. Dorongan yang cukup-cukup baik daripada K. Devon. Kita lihat dorongan yang baik daripada Guru Sami untuk Kogi yang terus membuat satu rembatan. Kita lihat mereka bertahan dengan baik tetapi dibolos pada minit ke-70-71 tadi. Tetapi seterusnya bila dibolosi terus dengan tactical play dengan memasukkan pemain-pemain satu